Ya, kembali lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial tentang pemasangan emblem ISP yang begini ya, model Thailand. Nah, jadi saya itu akan pasang di motor saya ya, di motor Vario 110 Fi. Nah, jadi ini dia emblemnya ya, emblem ISP. Emblem ISP ini itu saya beli harga 5.000 ya di toko. Nah, setelah dibuka bungkusnya, sekarang copot dulu yang ISP ininya ya, yang bawaannya, yang dari filter itu kita copot. Gampang kok, tinggal copot aja. Nah, kan sudah. Dan sekarang tinggal pasang yang ini ya, yang model Thailand itu. Kemudian buka bungkusnya ya. Nah, setelah dibuka tinggal pasang saja ya, karena ini sudah ada perkatnya ya dari sananya, tinggal tempel aja. Nah, begini, kemudian tekan-tekan ya agar menempel pagu. Nah, kan sudah ya, selesai, segitu saja. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan like. Dan jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe dulu.